Jadi yang merahnya juga udah ada nih guys tuh. Terus yang ini perper pak. Oh ini ngerem nih. Nih guys nih, ini yang ternyata udah di ikan cupang tuh ngebreednya nggak cuma harus di tempat gede. Jadi di sini di toples juga ada nih. Jadi kalau di toples gini penting ya pak. Dipindahin nomor berapa hari pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan yang ada di rumah Pak Ustadz nih guys. Jadi katanya Pak Ustadz mulai breeding lagi dan ada sekitar berapa pasang pak yang lagi di breed? 20 pasang guys. Jadi kita bakal review beberapa ekor ikannya dan yang pastinya kita nemu genetik. Ini boleh nemu pak ya? Nah ini kita belum bisa bilang genetik tetap atau genetik duduk karena kita nemu land yang sekiranya ikannya lumayan bagus nih guys. Jadi ini rencana ikan yang bakal kita kembangin nih dan bakal dibanyakin di rumahnya Pak Ustadz nih guys. Jadi ini ikan apa yang bakal kita kembangin? Nah nanti bakal kita review juga ikan ini dan pastinya kita mau update ikan yang lagi di breeding juga nih. Jadi ada hampir sekitar 20 ekor dari land Glopis pak, Glopis multi, Glopis Nemo dan yang pastinya ikannya ini udah saya sih udah tua-tua semua pak ya. Dan buat teman-teman juga yang pengen beli ikan perper mungkin nanti bisa langsung WA aja, nanti dipilihin ikan yang cocok untuk breeding pastinya. Dan ya di 2024 nih gas guys, jadi kita breeding ikan cupang dan kita ternak ikan cupang lagi guys. Jadi kita mulai main ikan cupang lagi, bukan mulai sih, intinya sih mau lanjutin hobi lagi pak ya di ikan cupang. Dan kita sih pengennya konsisten breeding ikan cupang kayak gitu guys. Jadi langsung kita tanya nih ikannya nih. Nah guys, jadi kalau di sini ngejodohinnya kayak gini tuh. Jadi ngejodohinnya pakai botol aqua apa ya? Botol aqua 1 liter sama ini toples 2 liter tuh. Jadi ini ikan yang rata-rata dari land Glopis multi dan Glopis Nemo tuh. Jadi ada yang lari ke Nemo juga, ada yang lari ke multi, Pak ya. Dan rata-rata ini warnanya dari ikan-ikan warna semua. Jadi nggak ada yang solid. Awalnya emang kita dapat land Glopis Nemo dan Glopis multi dan anakannya, ini lanjutannya. Ini lanjutan F berapa, Pak? F3. Oh, ini dari F3 semua nih, guys. Jadi ikannya juga udah genetiknya udah permanen, Pak ya. Cuma ada yang lari ke multi biasa juga tuh. Ada yang lari ke Glopis dan ada lari ke Glopis multi sesuai indukannya tuh. Ini ikan-ikannya warnanya udah full block semua. Dan yang kalau yang female ini ternyata tengahnya nggak ngisi tuh, nggak full warna tuh. Jadi ya mungkin ini tips buat teman-teman yang pengen breeding ikan cupang, itu jangan melihat berdasarkan warna juga pak ya. Jadi warna itu biasanya balik ke genetik tuh. Jadi kalau kita ketemu yang male-nya full block dan female-nya enggak, itu kemungkinan pasti jadi warna pasti yellow semua pak. Warna, karena intinya sih anakannya biar saling mengisi guys, mengisi dari warna-warna yang dari indukannya tuh yang kosong tuh, kayak gitu guys. Dan ini kita spill nih rata-rata mulai dari ini multi juga, ini multi cuma ada itemnya, ini ada sedikit warna metalik pak ya. Ini multi metalik atau ini bilangnya sih dominan ke orange, bilangnya Nemo metalik guys nih. Terus yang ini ada hitamnya, ada sedikit hijaunya. Dan yang ini ada total galaksi ya, cuma matanya hijau kayak gini nih. Dan kalau yang hijau kayak gini biasanya dia lebih kuat gen apa ya? Glopis semua ya. Jadi kalau kayak gini tetap ngebreed yang biasa kayak gini pak nih? Tetap dapat glopis. Dapat glopis? Dari gen glopis. Oh gen glopis pasti keluar glopisnya nih guys tuh. Walaupun kita nggak ngebreed glopis. Oh iya, jadi walaupun kita nggak ngebreed warna glopis dari lain glopis, warna glopisnya tetap keluar anakannya guys tuh. Jadi ya ini kalau buat dijual keluar aman ya warna king dip ya. Ya sebenarnya kalau Glopis juga kalau bayarnya mau sih dengan transceiver yang beda orang kemungkinan bisa. Tuh biasanya balik lagi ke teman-teman sih ini. Nah ini warna yang ada sedikit gold ini. Ini ada goldnya apa ya? Oh metalik. Ini metalik nih guys tuh. Ini mau metalik nih. Tuh. Jadi rintik-rintiknya ini kalau kena cahaya warnanya metalik pak. Terus sama yang ini juga, ini glopis pak ya. Ini tuh warnanya dominan glopis tuh, cuma ini ada warna hitam tuh. Jadi ekornya warna hitam, badannya juga pangkal ekornya juga warna hitam juga ada tuh.
Dan ini ngerintik-rintik nih Nemonya nih. Jadi kalau per pair jual berapa duit, Pak? Hah? 50 guys. Jadi spare ini pilihan pauset harga cuma 50.000 guys tuh. Jadi gas aja nih promo, bisa dibilang ini promo akhir tahun, Pak. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar breeding ikan cupang di 2024 nih. Ya mau ternak lagi ya, ini harganya cuma 50.000 nih spare nih. Jadi ikan pilihan semua, guys. Jadi pilihan-pilihan yang siap buat di breeding tuh. Yang siap breeding dan pastinya dan insyaallah pasti bakal jadi nih itu. Karena ini rata-rata pilihan semua. Jadi kita nggak ngambil istilahnya ikan-ikan yang baru ngambil dari kolam, tapi ini udah lama di ren. Jadi stabilonya ada tuh. Kalau yang solid mah nggak ada, Pak. Ini Nemo, ini Nemo nih guys tuh. Jadi ini Nemo, ini juga nih tuh. Ini paket 20.000 nih guys. Jadi paket 20.000 di akhir tahun. Yang buat teman-teman pengen belajar breeding ini di pasar harganya 50.000 spare. Oh, ini ngerem nih. Nih guys, nih ini yang ternyata breeding ikan cupang tuh ngebreednya nggak cuma harus di tempat gede. Jadi di sini di toples juga ada nih. Jadi kalau di toples gini breedingnya, Pak, dipindahin nomor berapa hari, Pak? Yang terlalu lama. Tetap aja. Oh, tetap kalau burai kan udah benangnya ke atas bawah ya. Jadi sama guys, jadi kalau kita breeding di ikan cupang di tempat pembesaran juga, di toples juga kalau burai kandang pada bisa berenang baru kita pindahin, Pak ya. Ini grafis juga dan oh, ini jadi grafis juga guys tuh. Cuma ini lebih dominan ke merah, Pak ya. Jadi yang 20.000 ada, Pak? Ada. Yang 20.000 juga ada nih. Jadi ini cuma spesial paket per pair 50.000 nih, paket akhir tahun nih. Ah, ini Posa lagi nyoba Hellboy breeding di toples, Pak ya. Jadi ternyata di toples juga ikan cupang jadi nih breedingnya nih. Ya, jadi pokoknya ntar kalau udah kayak gini female diangkat, Pak. Female. Oh, female tetap diangkat, guys tuh. Jadi ini lagi melakukan pelikat apa namanya? Pelipatan. Jadi si betinanya lagi diperas tuh. Jadi lagi ngelipat tuh, guys. Jadi ternyata breeding ikan cupang di toples juga jadi, guys tuh. Ini sama enggak, ini juga nih multi juga nih, dua piece, Pak ya. Jadi ini sisa ikannya udah mulai habis, guys. Jadi kemarin ada banyak, kemarin ada yang ambil 10 pair. Dan ini sisanya nih tuh. Jadi ntar di nomornya juga bakal saya taruh di video buat teman-teman yang pengen ikan cupang. Harga mulai dari 20.000 per pair 50.000 nih. Jadi promo akhir tahun Pak Ustadz nih. Jadi promo akhir tahun buat teman-teman yang pengen belajar breeding 2024. Kalau ditanya ya main ikan cupang lagi, ya emang iya. Cuma lebih fokus lah gitu lah. Tuh. Jadi yang merahnya juga udah ada nih guys tuh. Terus yang ini per pair, Pak? Enggak. Oh, ini belum dipasangin guys tuh. Ini Nemo Galaxy, Pak. Nama ya, Glopis ya. Ini Nemo Glopis juga nih guys. Dan kita mau lihat ikan yang terakhir nih. Nih guys, kita dapat ikan genetik baru nih tuh. Dari Glopis, Pak. Ini bisa dibilang barongsai, Pak? Kurang tahu juga dah. Kurang tahu ya, mungkin teman-teman yang tahu jenis barongsai boleh komen-komen nih. Barongsai itu sebenarnya dari genetik apa dan dari jenis ikan apa, dan ini hasilnya nih. Ternyata dari line multi atau Nemo juga keluar nih. Kalau saya sih curiganya kalau di Glopis di barongsai itu cuma ini dari line Glopis. Kemungkinan ear-nya dari Big Air, Pak. Dan mulutnya juga kita lihat nih benar-benar kayak apa, Pak? Kayak ikan cupang Dumbair, Pak ya? Jadi kayak Big Air tuh. Jadi mulutnya kayak Dumbo Air dan Big Air juga hampir mirip sih itu, ngering. Cuma sirip vektornya itu dia mirip kayak Big Air. Dan warnanya itu ini candy. Oh, ini warnanya candy, manis guys warnanya tuh. Manis dan matanya hijau stabilo tuh, kayak Glopis. Bukan kayak Glopis, ini emang jadi lain Glopis, Pak ya? Iya. Ya, cuma rencana mau dibeliin sama apa ini, Pak? Sama yang ungu tuh. Oh, purple. Iya. Oh, jadi jadi yang di kolam itu yang tadi sempat kita shoot ada female warna ungu purple, itu rencananya bakal mau dibreeding sama ini ya, Pak Ustadz nih. Dia Pak Ustadz pengen ngembangin dari warna ini
biar lebih manis lagi tuh. Jadi warnanya agak keungu-unguan dominan tuh. Ini udah siap breed, Pak ya? Jadi ini udah lumayan tua size umurnya, guys. Udah 6 bulan, Pak ya? Ini udah 6 bulan nih. Biasa kalau 6 bulan mah kalau di breeding udah pasti matang, Pak. Jadi ya. Oh, ini kalau cewek yang depan basic hitam nih. Tuh, ini dari Land Glopis. Ternyata dari Land Glopis juga ternyata keluar Avatar Nemo, Pak ya? Ini kita bilang dulu Avatar Nemo, Pak. Ya tuh dulu kita bilang ini Avatar Nemo tuh. Cuma matanya stabilo kayak gini tuh. Dan buat teman-teman kalau buat nyiriin female siap breeding, biasanya perutnya kayak gini tuh. Jadi garis-garis putih, jadi warnanya tuh enggak full block di area perut sini nih tuh. Jadi kalau female yang siap breeding itu biasanya kayak gitu. Nih, tuh kayak gini tuh. Dan ini sekalian edukasi aja buat teman-teman pengen tahu, biar tahu nih. Biar tahu kalau female itu kalau siap di breed biasanya perutnya kayak gini tuh. Jadi warnanya enggak full block, ya. Jadi garis-garis putih kayak gini tuh. Buat perutnya juga tuh. Ini pokoknya siap breeding dah, pokoknya lah kalau yang ini nih. Dan ini kita nemu genetik baru, genetik baru lah istilahnya. Cuma ini ada yang bilang dulu ini jenisnya apa, boleh komen-komen, guys. Jadi biar kita masih makin semangat juga nih bikin kontennya dan saling mengedukasi dan sharing pengalaman juga tentunya di konten ini, guys. Tuh, ini male nih umur 6 bulan dan tinggal nyari pasangannya, female-nya ternyata dapat warna ungu yang ada di kolam tuh. Jadi ntar buat teman-teman yang pengen ikan cupang nih, bisa langsung WA aja nih. Yang pengen beli per pair, tentunya paket akhir tahun buat awal di 2024 yang pengen belajar breeding ikan cupang tuh. Breeding ikan cupang, nostalgia sama ikan cupang, ya buat koleksi juga ada, guys, kayak gitu, guys, tuh. Nah, paling sampai situ aja, guys. Kita udah update ikan cupang kostat nih. Terus sama lagi nge-pairin ikan cupang. Breeding lagi dan ini hasil yang terakhir nih. Titik nemu, guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi, guys. Tetap ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.